Ustadz, orang tua saya meninggal dunia, kemarin sakit, kemudian meninggal dunia, tidak sempat puasa sebulan. Apakah saya harus mengqadha untuk orang tua saya? Ada hadis Nabi SAW bersabda, Man mata wa alaihi siyam, soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia, dan ternyata dia punya kewajiban berpuasa, maka wali-walinya boleh membayar hutangnya. Wali-walinya yang mempuasakannya, anaknya kayak, atau kerabatnya kayak ya. Atau saudaranya, enggak ada masalah ya. Para ulama menjelaskan tentang hadis ini ya. Hadis ini yang lebih benar adalah mencakup seluruh hutang puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa nazar atau puasa kafar. Kalau seorang meninggal dunia ternyata dia punya hutang puasa, maka boleh anaknya, boleh kerabatnya untuk mempuasakan dia, membayar hutangnya. Tetapi orang yang punya penyakit sehingga tidak bisa berpuasa, ada tiga model. Model pertama adalah orang yang sakitnya sakit tahunan, atau disebut dengan al-marad alladzi la yurja bur'uhu, yaitu penyakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya menurut ilmu kedokteran. Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun dia harus makan obat terus sehingga dia tidak mungkin berpuasa. Ya, dia tidak mungkin berpuasa, dokter melarang dia berpuasa. Maka kalau penyakitnya seperti ini, tahunan, ya, menurut dokter tidak bisa sembuh, maka orang seperti ini bayar fidyah. Orang seperti ini bayar fidyah karena udzurnya tidak hilang. Ya. Taruhlah ternyata setelah 5 tahun dia sembuh, apakah dia harus mengqadha? Tidak harus. Dia sudah bayar fidyah untuk penyakit yang menurut dokter susah untuk sembuh tadi, maka sudah cukup. Nah, ini penyakit model pertama yang menurut dokter tidak mungkin sembuh, maka bagaimana jalan keluarnya? Tidak mungkin mengqadha karena dia akan sakit terus. Maka jalan keluarnya adalah apa? Bayar fidyah. Sama seperti orang tua, enggak mungkin muda lagi. Kalau tua tidak bisa puasa, bayar fidyah. Ini penyakit model pertama. Yang kedua, penyakit model kedua yaitu orang sakit, kemudian dia tiba-tiba sakit, ya mungkin kecelakaan, mungkin tiba-tiba terkena penyakit tertentu, ya. Kemudian dia tidak bisa puasa, kemudian dia meninggal dunia. Padahal dia sakit di bulan Ramadan. Nah, kata para ulama, orang ini pada hakikatnya tidak punya utang. Kenapa? Karena orang yang sakit model seperti ini, itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sakit atau bersafar sehingga dia berbuka, maka wajib bagi dia untuk berpuasa di hari-hari yang lain. Faham? Hari-hari tatkala dia sembuh tentunya. Ternyata dia tidak menemukan hari-hari sembuh tersebut, dia sakit terus meninggal. Sehingga dia tidak wajib puasa, dia tidak punya hutang karena dia hanya wajib puasa kalau dia menemukan hari-hari yang dia sembuh tersebut. Ternyata orang ini waktu sakit langsung meninggal, sehingga orang ini tidak punya hutang puasa. Model ketiga, sakit model ketiga, orang yang sakit, sakit ini sangat mungkin untuk sembuh. Kemudian dia sembuh, Allah kasih dia kesembuhan beberapa waktu, dia bisa mengqadha sebenarnya. Namun ternyata dia tidak mengqadha-qadha sampai akhirnya dia meninggal dunia. Nah, inilah yang dikatakan orang ini punya hutang. Nah, kalau bapak kita meninggal model penyakitnya seperti model ketiga, baru kita bayar hutang puasanya, kita yang puasakan. Tetapi kalau bapak kita, ibu kita meninggal ternyata penyakit model kedua, ya tidak ada utang berarti.